Kali ini ada penumpang yang datang dari Korea kedapatan membawa minuman alkohol dalam jumlah yang melebihi batas. 4 liter. Huh? 4 liter. 4 liter? Ya. Yeah. You know that you just can only 1 liter 1%? So how? Your friend? Yes. Friend? 1 liter, 1 liter, 1 liter, 3 liter. So 1 liter, we will destroy. Okay? Okay. 1 liter drink for 1%. Namun, walaupun dia datang bertiga, minuman alkohol yang dibawanya ini tetap melebihi batas sehingga harus dilakukan pemusnahan. Ketika kita akan melakukan pemusnahan atas kelebihan minuman alkohol yang dibawanya, kemudian datang seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai teman dari si penumpang ini. Betul, Nana. No. Betul. Your team, where they live? Where they stay in Indonesia? Where? What hotel? Senayan. Can I see your... Saya hanya Senaya, dia hanya sekarang yang hotel, bookingnya. Ya, saya beli can sendiri. Can I see your... Hotel oldisa, hotel yang murah-murah itu apa? Can I see your hotel? Saya orang yang investing, saya hanya di sini, tanggal itu 30 tahun saya tinggal di sini. Yeah. Makanya saya hanya itu semua, saya care. Tapi ini adalah lambat di keluarnya. Karena petugas tidak langsung percaya dengan pernyataan yang diberikan oleh si ibu, kemudian petugas meminta keterangan dari si penumpang dan si ibu tadi, seperti tempat hotel mereka menginap dan nama lengkapnya. Ya, lihat gimana dia. Oh, hotel odeo, buru-buru ya. Saya nyo hotel itunya, tapi tulisannya oda, cokkin oda hotel. Iris Hotel. Iris? Ah, tulis, Abulia Hotel. No. Hotelnya saya hotel. Saya bukinya hotel, tapi dia nya mungkin ada PT-nya, mungkin dia sendiri. So what is it? Mr. Kim. Kim what? What are you talking about? We are company. Okay, whatever. Maybe you wanna is the Moam, the Papa. Yeah, okay. Daffy, please believe that. We are just in a company. So, yes. Indonesia is the Indonesian guest-nya saya berbahasa tonight. Maybe we are your guest, you know? Of course, you know. Maybe that is on regular. Okay, you have to have rule. Okay, no problem. But why you ask too much? Ask what? What? Namanya siapa? Tinggal di mana? Apa? Kenapa? You are a police? No. Yeah. Just friends. Yeah, please trust. Yeah, please trust. We are sama-sama. I know what you mean. You want to keep your friend, right? Huh? Yeah. Tapi ternyata keterangan yang diberikan oleh si penumpang itu berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh si ibu tadi. Akhirnya penumpang ini bersedia dilakukan pemusnahan atas kelebihan minuman alkohol yang dibawanya dengan menyaksikan sendiri pemusnahan yang dilakukan oleh petugas bea cukai. Oke. Clear. Ya, sama-sama. Kali ini ada penumpang yang datang ke Indonesia. Ketika mereka melewati mesin X-ray, terlihat image ada beberapa botol di dalam barang bawaan penumpang tersebut. Kemudian, ketika petugas membuka barang bawaannya, kedapatan ada 5 botol minuman alkohol yang dimasukkan ke dalam kardus sepatu. Itu batasannya maksimal 1 liter. Ya? Maksimal 1 liter satu orang. Oh, tetap 1 orang. Habis ya? Ini bawa nih ya. Bapak. Ini kita buang ke sini. Oke. Orang harus kan. Iya, masalahnya kita masih masih.
Karena menurut peraturan, setiap orang yang datang ke Indonesia hanya diperbolehkan membawa maksimal 1 liter minuman alkohol, maka atas kelebihannya harus dilakukan pemusnahan. Di custom, maksimal orang 1 liter bisa. Ada masalah ini, nggak ada pembayaran pajaknya, Pak. Jadi membatasi maksimal pajaknya, supaya di Indonesia juga kan banyak orang yang bisa belanja di sini. Perlu kotak ini lagi, Pak? Ini ya. Nah, sana ini baju saja. Awalnya si penumpang ini menolak dan meminta untuk membayar pajak atas kelebihan minuman tersebut. Namun kemudian petugas menegaskan bahwa untuk kelebihan minuman alkohol tidak dapat dibayar pajaknya dan tetap harus dimusnahkan. Akhirnya setelah dijelaskan oleh petugas, si penumpang ini mengerti dan bersedia untuk dilakukan pemusnahan atas minuman alkohol yang dibawanya. Cepat lalu di mana? Cepat sedikit. Nak di mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan aku? Tadi kita juga enggak? Ya, ikutin aja jangan di palang terus. Palang aja lah, jauh situ nanti. Ya. Habis kebakaran ini. Mana? Sudah jalan. Sudah jalan, Pak. Hah? Sudah. Kerja kita ya.